Ketua DPP LDI Singgih Tri Sulistiono beserta jajarannya berkunjung ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Jumat 16 Juni 2023. Dalam pertemuan itu, Ketua DKPP RI Hedi Lugito mengajak LDI berpartisipasi untuk mendorong pemilu yang beretika. Ia menyatakan DKPP bertugas untuk mengamankan pemilu agar berintegrasi dan tidak melanggar etika. Anggota DKPP RI Idewa Kadewiarsa juga mengungkapkan, DKPP memiliki tugas dan kewenangan yang besar dalam menegakkan etika penyelenggaraan pemilu. Pada prinsipnya ya, sekira apa yang diupayakan dilakukan oleh DKPP itu pada pokoknya itu ada kesamaan ya. Jadi kalau kami itu berbicara melakukan sosialisasi dan upaya penegakan etika terkait dengan penyelenggara pemilu. Tapi kalau LDI ini kan terkait dengan pencerahan kepada umat ya. Tentu di sana lebih banyak diangkat nilai-nilai ya atau moral tentang keagamaan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP LDI Singgih Tri Sulistiono mengatakan, antara LDI dengan DKPP memiliki kesamaan tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan etika kepada masyarakat. Singgih berharap LDI dapat menjadi mitra strategis DKPP untuk menyukseskan jalannya pemilu di Indonesia dengan menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu. Kita punya tugas yang sangat besar, yaitu melakukan pendidikan politiknya kepada segenap warga LDI, yang dalam hal ini kita dengan DKPP ini punya basis kesamaan ya, artinya LDI sebagai lembaga dakwah Islam, lembaga dakwah keagamaan juga punya beban atau kewajiban moral ya untuk menanamkan etika, baik itu etika keagamaan yang universal maupun etika kebangsaan. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian Rotur Rakernas LDI. Singgih mengundang Ketua DKPP RI untuk menghadiri Rakernas LDI yang akan diselenggarakan pada November mendatang.